Wika Satrian, sebuah tempat yang menjadi candra di muka untuk menggodok para pemimpin menjadi pemimpin moralitas tinggi, berbudi luhur yang memiliki keluhuran budi yang lebih tinggi. Wika Satrian, sebuah rancangan model kepemimpinan yang dibuat se-Indonesia mungkin dengan mengambil intisari kearifan lokal dari berbagai suku dan budaya di Indonesia. Wika Satrian Pusat Kepemimpinan, sebuah kawasan milik PT Wijaya Karya Persero TBK atau Wika yang beralamat di Jalan Pasir Angin, Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bangunan yang ada di kawasan ini hampir semua diberi nama dengan awalan Giri, seperti Giri Wijaya, Giri Budaya, Giri Sasana, Giri Pustaka, Giri Boga, Giri Unggul, dan sebagainya. Namun dalam hal ini, kita akan mengulas lebih jauh tentang makna dan filosofis dari bangunan Giri Wijaya. Giri artinya gunung, dan Wijaya adalah nama dari PT Wijaya Karya, pemilik daripada gedung ini. Gedung Giri Wijaya dibangun berdasarkan riset kearifan lokal, yaitu konsep tentang kepemimpinan yang berbasis pada kearifan lokal, bekerja sama dengan tim dari Universitas Gadjah Mada, yaitu fakultas-fakultas yang berkaitan dengan arkeologi, filsafat, ilmu psikologi, dan ilmu budaya, sehingga lahirlah sebuah mahakarya, gedung yang memiliki unsur-unsur kearifan lokal. Cungkup bersirip tiga yang berada di atap karena bangunan ini berada di tataran Sunda, dan ini melambangkan Tritangtu, konsep kepemimpinan Tritunggal. Contoh di Minangkabau, Sumatera Barat, Tungku Tigo Sajarengan. Sedangkan kekerabatan di Sumatera Utara tentunya berkaitan dengan Dalihana Tolu, dan di Bali Trihita Karana. Konsep-konsep inilah yang mewarnai kearifan lokal yang ada di Wika Satrian. Tiang-tiang ini jumlahnya 11. Jumlah 11 memiliki makna asih, saling asah, saling asih, saling asuh. Kasih adalah bagian penting seorang pemimpin dalam rangka memayungi dan mengayomi yang dipimpinnya, dan itu dimaknai dengan 11 tiang ini. Sekaligus, tiang-tiang ini diikat dengan sirip-sirip. Sirip ini membentuk 7 bilah kaca, 7 susun yang bermakna pitulungan. Langit lapis 7, bumi lapis 7, hari ada 7, kapal pinisi layarnya 7. Apabila tidak berjumlah 7, tidak disebut kapal pinisi. Makna 7 dijadikan bagian dari konsep di dalam gedung Giri Wijaya ini. Saat siang hari, penerangan gedung ini sangat alami, tidak menggunakan cahaya buatan, melainkan cahaya dari luar. Tiang-tiang terlihat kokoh, tapi melengkung. Siripnya pun saling melengkung, jadi terkesan kuat tapi lembut. Dan itulah perwakilan dari makna hidup yang berpasang-pasangan. Misalnya, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, baik dan buruk. Dan itulah konsep keseimbangan. Bentuk bangunan ini ada 3 sudut yang bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari barat, bentuknya seperti gunung, karena Indonesia terkenalnya dengan cincin api, memiliki gunung hampir 100, jumlah gunung api paling banyak di dunia. Kemudian jika dilihat dari sebelah utara, bentuknya seperti kapal pesiar, dan apabila dilihat pada malam hari, akan terlihat lebih indah. Hal ini menyimbolkan negara kita sebagai negara maritim. Sedangkan apabila dilihat dari atas, denah bangunannya seperti semar. Semar ini lambang dari Punakawan. Dia adalah bapaknya dari Punakawan. Punakawan ini
tidak mengajari, tidak banyak memberikan petua, tetapi dia mendampingi satrianya, yaitu dengan sistem among. Sistem among terdiri dari tiga, yaitu momong, among, ngemong. Itulah fungsi dari para pamong. Di dalam gedung, di lobinya, terdapat bentuk kapal yang besar. Bentuk haluan dan lambungnya ada di dalam ruangan, tepat di belakang lobi yang mempunyai nama Giri Sasana. Dinding di haluan terdiri bilah kayu tujuh. Angka tujuh itu di Nusantara banyak memiliki makna-makna tertentu dari sudut kepemimpinan. Yang sangat unik adalah kapal di dalam gedung. Bangunan ini juga memiliki keunikan dari sudut arsitektur. Menurut penciptanya, Yusing, arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung, gedung ini beraliran postmodern. Jadi, kapanpun dia tetap bisa relevan. Gedung ini dicat dengan warna abu-abu. Abu-abu itu campuran hitam dengan putih, dan itu menjadikannya netral. Warna apa saja disandingkan dengan abu-abu akan harmonis. Bangunan ini memiliki 4 ruangan. Yang tertinggi ruangan besar tapi agak pendek, itu makna dari Semar, Giri Pustaka. Di lantai 2 ada 2 ruangan, yaitu Petruk dan Gareng, Giri Budaya dan Giri Cipta. Dan ada ruangan yang luas lagi, yaitu lambung kapal atau disebut bagong, Giri Sasana. Bagong ini diposisikan persis menghadap Gunung Salak. Mulutnya yang besar seolah-olah siap menelan Gunung Salak. Luas ruangan keseluruhan hampir 1000 meter persegi dan kapasitasnya bisa menampung hampir 150 orang dalam satu kegiatan. Miniatur kapal pinisi dibuat oleh pembuat kapal pinisi asli yang berasal dari Tanah Brau, Sulawesi Selatan. Meja penerima tamu dibuat menyerupai bentuk gelombang lautan dilihat dari depan. Dari sudut yang tepat, miniatur kapal pinisi ini akan terlihat seolah sedang mengarungi gelombang lautan. Dan Semar yang sedang berdiri dengan mengacungkan jari telunjuknya sedang memberikan nasihat akan kebajikan. Dan yang uniknya lagi, jari tangannya ada 11, bermakna 11 dalam bahasa Jawa. Dan itu melambangkan tentang kepemimpinan yang didasari welas asih. Ketika akan masuk ke ruangan Giri Sasana, kita akan disambut 2 buah pintu yang bermotif seperti riakan air. Pintu terbuat dari sebuah pohon yang rubuh, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Ada luka-luka di kayu, tidak didempul, ataupun ditempel sesuatu, melainkan diukir agar tampak lebih cantik. Adapun retak kayu di pintu yang sebelah kanan dibiarkan seadanya, dan itu menggambarkan citra seorang pemimpin yang autentik dengan dirinya. Sidoderet, muncul seorang pemimpin. Sidodadi, atau jadi seorang pemimpin. Dan Sidomulyo, mencapai kemuliaannya yang dilambangkan dengan pegangan pintu. Di dalam ruangan Giri Sasana, di atas terdapat sirip 5 mewakili makna dari serba 5 seperti 5 sila, 5 indra atau panca indra, rukun Islam, jumlah sholat 5 waktu, dan yang lainnya. Deretan kursi ke belakang 7 tingkatan dijadikan 3 bagian. Bagian tengah itu mempresentasikan spiritual atau ketuhanan, sebelah kiri manusia, dan sebelah kanan alam.
Yang membuat Wika Satrian berbeda adalah menggunakan seluruh alam sekitar hutan lestari yang mengelilingi kawasan Wika Satrian merupakan bagian program pembelajaran seorang pemimpin Indonesia yang harus sadar tentang kekayaan Indonesia dan alam bagian penting untuk kesejahteraan umat manusia. Gedung ini dibangun tahun 2012, selesai 11 Maret tahun 2013. Jadi usia bangunan ini sudah satu dasawarsa atau 10 tahun. Pada tahun 2015, Yusing selaku arsitek bangunan ini menjadi pemenang 3 dalam kompetisi kutipan desain arsitektur unggul yang mencerminkan identitas Asia Timur untuk karya Wika Satrian, Wika Leadership Center. Dari setiap penjelasan dan makna ruangan di gedung Giri Wijaya itu diguratkan di atas daun lontar dengan dua bahasa, yaitu bahasa Bali kuno dan terjemahannya bahasa Indonesia, sehingga siapapun yang melihat akan memahami narasinya. Makna tali yang ada di daun lontar, putih adalah Tuhan, merah manusia, dan hitam adalah alam. Jadi kami mengangkat kearifan-kearifan lokal itu pada tataran tertingginya, macam gitu. Sehingga para pemimpin tuh perlu sadar tentang Indonesia itu terlalu kaya untuk miskin, hanya bisa dimakmurkan oleh pemimpinnya. Sekian, terima kasih.